குமாரிங்க வல்லா குமாரிங்க வல்லா குமாரிங்க வல்லா குமாரிங்க வல்லா ih keren ya. Gimana mau kita bikin boy band aja? Hey, bener. Jangan bikin boy band. Bener, setuju. Kita bikin trio aja. Bener, kita bikin boy band. Panjangannya adalah boy band cong. Gimana kalau selain bikin boy band, kita bikin bisnis. Apa itu? Bisnis kemeja. Kemeja apa? Kemeja kotak-kotak kan, ah itu mah jangan bisnis kan, udah ada dari Ray Orton, kemeja kotak-kotak terbaik untuk Aspalisius. Wow, hebat ya. Hampir kepotong ya, ngomongnya ya. Hebat loh, hebat Dadan. Tadi Anggi kita joget-joget gini apaan sih? Ih kamu mah gak tahu kembarannya Dadan ya? Bukan dong. Soalnya pakai topi, ya, aku pikir ini penyanyinya. Tapi ini jujur banget, ini adalah satu video yang lagi viral banget ya untuk Aspalisius. Pasti udah tahu dong ya, apalagi ini kalau kita di Jawa Barat tahu banget dengan lagu ini artinya kumadinya ya udah gimana kamu gitu kan ya. Satu penyanyi yang bernama Ona ini viral di media sosial dengan mimik mukanya yang datar pada saat bernyanyi dan ekspresinya yang ya lempeng gitu ya. Gak ada beban. Dan ada penari juga di belakangnya, dua orang dan mukanya sama-sama juga tiis gitu. Ya. Makanya kita berdua tadi kan di sini di belakang dan di depan tuh. Itu 2 3 kumadinya wela, kumadinya wela, kumadinya wela, kumadinya wela. Kumadinya wela, kumadinya wela, kumadinya wela. Baca informasinya dong. Kumadinya wela teh. Baca. Oh luar biasa. Jadi kumadinya wela ini dipopulerkan oleh seorang lelaki. Namanya adalah Oma Mulyana. Wow. Oh, ini adalah Oma yang paling mulia ya. Pasti. Namanya memang Oma tapi bukan Oma-Oma. Nama Oma Mulyana ini pasti berasal dari Nang Raja Darussalam ya. Bukan ya? Bukan. Terus? Ini lebih tepatnya, Oma ini mengunggah videonya pada 30 Agustus 2018. Betul. Ini sudah lebih dari 200 ribu orang yang tonton. Wow! Terbaik. Saya aja nge-upload video klip lagu saya, yang mana hanya 2 ribu saja. yang masuk saja, masuk. Ini bukan beda-beda. Masuk saja, dan langsung saja tanpa panjang lebar. Ini dia, Oma Mulyana. Gak ada siapa-siapa di sini. Oh, kejebak macet. Oh iya benar. Udah kayak presenternya dari trotoar ya, banyak yang kejebak macet. Di Antapani itu banyak yang lagi nilang. Betul. Oh iya. Benar. Wah, luar biasa. Dan ini juga saking terkenalnya kumadinya sampai beberapa ada bikin hashtag namanya kumadinya challenge. Benar. Banyak sekali, bukan hanya dari Bandung, bukan hanya dari Jawa Barat, dari berbagai kota di Indonesia juga sudah mulai meramaikan tagar kumadinya welah challenge. Kita nanti akan bikin ya. Betul, kita bakal bikin. Barusan tadi kita udah bikin kan. Kita bakal upload ke Instagram kita, jangan lupa di @trotoarbandungtv dan jangan lupa @komplek38. Nah, cakep banget. Di situ nanti bisa di-subscribe dan pastinya bisa ada kuis dan pastinya berhubungan dengan Komplek 38. Yeah. Nah, minggu ini kita akan bagi-bagi hadiah lagi. Tapi sebelum bagi-bagi hadiah, kita bakal umumin dulu siapa pemenang minggu kemarin. Oh, ini kita itu banget. Silakan bayu pemenangnya. Jadi kita udah tahu kan tadi minggu lalu kita sama aku sama Anggi udah ngasih pertanyaan nih di video klip di episode ternyata Komplek 38. Pertanyaannya adalah siapakah yang jadi hantu? Maaf, coba. Dan yang menjadi hantu pada episode ternyata adalah Dadan Rie!
Waktu itu Mang Dadan memang disangkanya hantu dan ternyata bukan. Mang Dadan lagi cek area ya. Betul, karena Dadan mah bukan hantu tapi huntu. Bagaimana huntunya coba dilihatin. Wow. Pemenangnya siapa Mang Dadan? Waduh. Pasti keren banget. Mang Dadan, pemenangnya Mang Dadan. Aku baca dulu. Wah, wow, ini apa? Pemain sepak bola. Ini adiknya. Adiknya. Ini selamat untuk pemenang Ruby Guntara. Ruby Guntara mendapatkan satu merchandise dari Ray Outdoor Gear. Yes, dan bisa diambil di Bandung TV. Setiap hari kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Itu juga kan ada yang kerja. Ada gigi.
Itu tuh. Gimana kalau sekarang kita ngomongnya perkata-perkata ya? Oh, nah. Itu dia. Tayangan dari Komplek 38. Pemenangnya Adal. Kok Adal sih? Yang dalam masa Adal kan tadi udah kita ngomongin, okay. Ruby yang menang. Tapi itu tayangannya di mana si episode ternyata itu menjadi salah satu kunci jawabannya. Betul. Dan sekarang juga kita sudah melemparkan kuis untuk melemparkan pertanyaan. Oh iya benar-benar. Eh lama-lama lemparin kamu. Apa-apa, anak magang sih. Iya benar-benar. Benar-benar. Emang apa pertanyaannya dah? Pertanyaannya, jadi silahkan Aspalisius nonton dulu tayangan di YouTube-nya Komplek 38. Jangan lupa like dan subscribe. Setelah itu tonton yang episode hutang. Ingat hutang. Jangan hutang. Ya, jangan ngehutang karena kalau ngehutang itu nanti merugikan. Betul, Bayu. Pancingannya di bahaya. Benar. Ini videonya nih. Enggak, Bayu. Ini videonya. Enggak ada. Kita kan langsung kasih saja pertanyaannya. Pertanyaannya gampang. Pertanyaannya adalah silakan Anggi. Baiklah, pertanyaannya yang jelas di situ pada akhir tayangan Niken memberikan pesan-pesan untuk Bayu dan Anggi. Oh. Nah, apa isi pesan dari Niken? Betul. Jawabannya gampang, komen aja di episode hutang itu dengan hashtag. Hashtagnya apa, Bay? Komplek 38 hutang. Tang tang hu. Enggak tahu. Ini turutan. Bukan. Hashtagnya adalah hutang jawab. Oh, ya, atau jawab hutang. Iya. Jawabannya apa? Nah, tinggal diketik di situ aja. Nanti kita akan pilih siapa yang mendapatkan hadiahnya. Hadiahnya dari apa sih? Kita punya hadiah terbaik persembahan dari Ray Outdoor. Tadinya saya mau bilang terbaik si Asia Tenggara, tapi bisa aja di dunia. Oh, iya, betul. Terbaik Ray Outdoor. Aduh, enggak kerasa memang sekarang udah saatnya kita harus pamit. Betul. Tapi sebelumnya, kalau bisa yang mau nonton yang bukan hanya hutang aja, ya tonton juga Komplek 38 itu yang lainnya. Banyak keseruan di sana. Kejadian-kejadian yang menarik di sana. Betul. Ya, pokoknya jangan lupa subscribe aja YouTube-nya ya. Betul. Harus beli pulsa lagi, beli pakai internetnya. Betul. Jangan ngapain? Ya, kan, kalau beramal itu enggak harus pakai pulsa, pakai internet kok. Kasih tahu aja orang-orang, teman-teman, saudara dan semuanya, jangan lupa tonton Komplek 38 di YouTube. Yeah. Ini juga buat teman-teman saya di Afghanistan, anggota OSIS ya. Wah. Jauh. Jauh apa ya?
Ada salam-salam juga nih buat keluarga Bayu. Iya. Jangan lupa katanya cepet oh, gajian, iya. Aku cepet tahu. Gajian katanya. Aku tahu. Apa? Tetangganya suka nonton, jadi nunggu-nunggu. Orangnya mah promosinya dipakai toa masjid. Terima kasih banyak, Aspalisius semuanya. Udah. Ya, setengah lima nih. Makanya saatnya kita pamit nih, bye. Tapi jangan lupa juga di follow Instagramnya dari @trotoarbandungtv. Dan jangan lupa @Anggi_Durian. @BayuKibo dan @Dadan Real Jan Sastro. Dan jangan lupa juga follow ini baju yang kita pakai. Yes. Ini persembahan terbaik dari Rai Outdoor. Thank you so much. Kita harus pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah-salah muka kita ya. Yes. Karena muka kita sudah seadanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kelebihan mohon dikembalikan. Ya udah kalau begitu sampai jumpa minggu depan.